Iya. Yamete. Kudasai. Jadi kita kan jadi manusia tuh jangan manusia jangan cepat puas. Cepat puas. Betul. Kamu susah puas sama Kak Anmesh dan akhirnya ini baru saja terwujud yaitu lagu apa? Kok Anmesh? Yes. Ya, ya. Sama Anmesh rata. Iya. Judul lagunya Usni. Usai. Usni. Bingung enggak? Kasih tahu Ti. Kasih tahu Ti. Jadi kenapa kita barusan langsung ngomong Usni? Karena tuh sebenarnya orang-orang tuh banyak yang ngebecandain gitu loh. Kemarin tuh sempat viral di Twitter. Sebenarnya tuh judulnya Usai. Usai. Iya, Usai. Mm-mm. Cuman orang-orang tuh nyebutnya Usni sekarang karena jadi aku tuh ada font-nya gitu kan biasanya. Kalau iya. Kalau kita rilis tuh kan pasti ada Usai Percintaku, itu pasti ada fontnya gitu di situ di profilnya. Cuman di font aku tuh orang-orang bacanya salah, USAI, jadinya USNI gitu. Jadi dibuat jokes aja sampai sekarang. Dia banget tiba-tiba dia kirimin tiba-tiba ngasih aku anting telur. Oh, anting lucu. Itu rasanya. Person banget. Tidak akan aku lupakan. Gitu lah gitu, dapat kan? Akhirnya karena kita ketakutan, kita langsung ngumpul gitu di kamar dan gak lama ada yang nyamperin ke kamar aku, terus ngetok-ngetok, drog-drog-drog-drog gitu. Terus teriak-teriak juga, kita kan ya kali kita mau buka, kan kita takut ya. Takutnya tiba-tiba orang kesurupan itu ke dalam kamar kita. Emang dia kesurupan? Katanya gitu. Ternyata ada orang kesurupan ya? Mm-mm. Oh, jadi ini tuh bukan hantu tapi manusia beneran. Kalau iya, bukan. Jadi dia ya kesurupan. Dia tuh ini enggak sih bobo pisau enggak sih katanya waktu itu. Terus biasanya kalau bulan Ramadan tuh jokes bapak-bapak bermunculan. Ya kan? Wah, jam segini lihat kecoa kayak lihat kurma, ya kan? Suka ada tuh kalau misalkan ini nih. Terus suka ada kayak gini juga nih. Ngabuburit paling enak kemil kuaci nih. Ngabuburit kemil kuaci, ya kan nyebatal puasanya ada-ada bapak-bapak dah. Terus kalau puasa tuh sering banget gini, ngeliatin jam nih. Dilatih mulu. Tuh lama-lama jamnya salting. Kenapa sih bang dilatih mulu? Ada aja lah. Ya tapi enggak. Rigen ngajakin. Gibi pelukan. Gibi! Stop. Udah habis kangennya. Hah? Udah habis kangennya. Yang enggak jadi pelukan? Udah. Pelukan aja lah. Enggak mau, aku habis wudu. Enggak apa-apa, ntar biar dimatiin kameranya. Halo. Kamu jaga wudu? Iya. Oh. Kamu dari mana, Gibi? Nggak, sono ngapain ini yang ngajak ngobrol? Ini pengen ngajakin Bang Rigen batal puasa. Enggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa, sekali-sekali aja. Nggak mau, emang aku cowok apaan? Nggak apa-apa, ayo. Nggak mau, ngapain? Batal puasa ngapain, emang? Aku udah bawain banyak makanan ini. Nih. Pertama aku bawain es banana split. Ini esnya. Ini banananya, ini splitnya. Es apa? Es banana split. Terus aku juga bawa sayur sop, mau nggak? Es banana split tuh maksudnya bukan begini dong. Bukan dipisah begitu yang udah jadi splitnya. Nggak, apa segernya gue ngeliatin orang begini? Apa segernya ngeliatin orang begini? Yaudah yang ini aja ya. Yang kedua ada lagi. Sayur sop? Ya. Ini kuahnya nih. Ini kuahnya, terus mana bumbunya? Itu bening doang. Ini sopnya. Apa sopnya itu? Standar operasional. Standar operasional prosedur itu namanya SOP. SOP, bukan sop. Dibacanya S-O-P. Sop. Puasa gak boleh sange ya? Nah kalau lo pengen ini bukan hanya di dunia tapi di akhirat, lo minum bekas gua. Emang boleh tak? Kalau bekas Habib ada keberkahannya diyakini oleh sebagian orang. Ya ampun, tapi aku Kristen gak apa, Bang Habib. Ya, kan ya, bocah kosong lu kan menyebut diri lu sebagai bocah-bocah kosong. Nah, Arab itu orang-orang polos. Dia itu orang yang murni gitu. Artinya
itu justru bisa jadi jalan ke Tuhan. Betul. Karena kepolosan kemurniannya. Iya, karena ketulusan, oh, akhirnya jadi keikhlasan. Kalau misalnya nanti di akhirat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang mencintai kita. Kalau misal nih mantanku masih sayang sama aku, nanti di akhirat ketemu lagi dong. Nah, kalau secara Islam, iya. Kalau dia akhlaknya baik, lo akhlaknya baik ke dia, jodohnya itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Waduh, gawat. Kenapa? Lu gak cinta udah? Lu udah gak cinta? Bosan. Bosan kan, kan dihilangin di akhirat. Waktunya waktu kita syuting di itu, bukan lu bilang lu pacaran. Dia tapi iya, di Singapura. Iya, sama pacar aku. Pacar aku sekarang udah di Indonesia.